kembali lagi di Cumi-Cili Hulu. Kita kembali lagi di Pantai Honolulu bersama The Comet. Ya, pilih aku. Aku mau mencalonkan jadi caleg 2014. Ha, pilih aku. Aku mau cek ombak dulu tapi ya. Pilih aku jadi pacarmu. Pilihlah aku jadi pacarmu. Apabila dia menemani lu. Aku ngasal. Pilih aku jadi calegmu. Aku, caleg. Aku. Aku. Pokoknya pemilu nanti aku mau maju. Bro. Iya, bro. Pemilu itu, bro. Iya, bro. Aduh. Dia ini bisa dibilang suka mempermainkan hati wanita. Kenapa, bro? Karena pemilu itu pembuat hati pilu. Aduh, pembuat hati pilu. PHP? Iya. Yelah. Bro. Apa, bro? Pemilu itu, bro. Pemilu, bro. Adalah bahasa Jawanya pengen ikut. Pengen melu. Iya, pengen melu nangan di. Ah, tumbas kiken. Apa ya, tumbas kiken? Iya, patang ewo. Iya. Kalau menurut lo kira-kira gimana kita bisa mempromot diri kita atau supaya dilihat orang-orang itu? Kita perlu baliho. Baliho? Baliho itu, bro. Baliho. Ini belum pernah ke Pulau Dewata. Baliho. Oh, Bali. Iya. Di Bali. Baliho itu, bro. Iya, bener. Abis main petak umpet. Baliho. Bakekok. Buset. Lah gua tahu ya gila mungkin. Iya. Bro. Apa? Baliho itu, bro, adalah ketika seorang yang agak cong gitu kan nelpon. Baliho. Bo, halo. Iya. Gua enggak tahu. Gua enggak tahu di mana itu, gua namain urung bodo amat. Baliho, bo, halo. Baliho seperti apa? Yang kayak gini emang caleg-caleg tuh banyak yang menggunakan baliho kayak spanduk untuk promo dirinya supaya terpilih. Ini dia contohnya nih. Wis, caleg independen. Kalau mau cari perubahan coblos aku, enggak mau gak saya mau, coblos saya itu. Coblos Bapak. Oh, kalau mau cari pekerjaan coblos aku, kalau tidak berarti aku yang nganggur. Kalau tidak nyoblos berarti aku yang nganggur. Oke. Muhammad Imin. Muha Madimin namanya. Muha, oh iya benar. Slankers. Okay. Slankers. Oke. Okay. Itu ya. BA itu apa, BA ya? Apa? BA kan Bachelor of Arts. Iya benar. Ini kayak bapak-bapak alim ini BA. Bro, tapi benar, bro. Ini menunjukkan betapa hebatnya grup band slang. Kenapa? Cok, konser pop, konser dangdut, ada aja bendera slang. Sampai sekarang baliho ada slangnya, tepuk tangan buat slang. Oh, dong, biasa, bro. Slang. Mau ngeluarin film. Oke, ada lagi gak nih baliho-baliho ada yang kocak nih. Nih. Mari kita lihat. Saya Chris. Masa? Kamu orang bukan Chris. Aduh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saya sendiri. Kasian banget tuh gak punya teman. Yang ke-34. Yang ke-34, kasian Chris. Tajir-tajir gak punya teman ya, bro. Beli. Dia bisa beli baliho tapi gak bisa beli teman. Asik. Karena persahabatan sejati itu tidak bisa dibeli. Gak bisa dibeli, benar, bro. Betul. Tapi followers bisa dibeli. Ayo, betul. Iya, benar. Waduh. Chris. Ya. Oke, coba kita lihat yang berikutnya. Baliho yang berikutnya. Jangan pilih gua. Gua pasti korupsi. Lah, kok begitu? Masalah banjir dan macet, lo pikir gua pang hujan dan tukang parkir? Bodoh amat lah. Wah, ini reverse psychology. Oh, jangan iya. Pilih gua gitu. Iya. Kayak kita kan, kayak kita aja jangan nonton acara ini. Dan hasilnya kagak ada yang nonton. Iya, bener dong. Juga ya. Enggak, kalau kita kan jangan nonton acara ini, ternyata banyak juga yang nonton. Trending topic kalau nge-tweet, ya ampun. Ya ampun. Kita jadi nggak endes. Iya, padahal kita bilang jangan tonton acara ini, ternyata lumayan mengguncang industri perfilman Indonesia. Kagak ada, kan kita bukan film. Oh iya, pertelevisian. Pertelevisian. Ya, tepuk tangan buat The Comet lah. Lagi. Cara caleg mempromosikan dirinya dengan baliho. Lah, kita ini, Pak. Obama dan Eddie Black. Eddie Black itu, bro. Aduh. Dipotong ini. Eddie Black. Iya. Peaceman. Aduh, bingung. Astaga, naga. Gimana mau dipilih lo aja kebelet kencing mulu. Peaceman itu. Iya. Eddie Black itu, bro. Iya, bro. Main basket. Shoot. Eddie Black. Iya. Nggak masuk deh. Bro. Apa? Eddie Black. Eddie balik. Iya. Ayo Eddie Black lagi. Aduh. Ah, kita bisa di ini domelin tentang Eddie. Oh, lanjut. Aduh, Subhan. Contreng nomor 12 yang pakai baju satpam gitu katanya.
Wow. Iya deh, bener dah. Iya deh. Tapi ini kan menunjukkan bahwa sekarang itu politik semakin apa namanya, semakin free gitu. Free. Ya. Siapapun bisa. Siapapun asalkan memang mempunyai pendukung, ya kalau emang bisa mempunyai jiwa kepemimpinan yang semacam lingkungannya, namanya lo. Kepemimpinan bisa aja jadi caleg. Nah itu dia. Iya. Tapi yang tadi bro, itu ada yang ngalahin. Ini apa? Dia nih, balihonya nih. Mana coba lihat. Syah. Apa tuh? Apa ini? Ini Dumbledore ini. Jenggot putih? Bro, lo mesti lihat bro. Di belakang gambar ini ada Gandalf, man. Oh iya, ada Gandalf ada lagi. Ada Gandalf, the Lord of the Ring. Aduh. Oh my God. Oke, selanjutnya ada lagi. Tapi ya tahu kan, Gandalf apa? Yang di Lord of the Rings tahu kan, komentar kan? Tahu. Itu si Gandalf itu ada nama depannya loh. Apa ya? Gandalf. 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 Yuk kita lihat yuk, balik lagi yuk. Gandalfnya ganti yuk. Hidup adalah kelakuan. Tapi kelakuan adalah kucing garong. Kelakuan si kucing garong. Sebentar, coba-coba. Kita kembalikan lagi ke gambar tadi. Ya, ini adalah caleg yang amat sangat. Nah, itu ya ampun. Pegang mic deh, Cin. Iya, abis ini kita ngadon bolu kukus. Yuk, sama brownies. Oke, yuk kita lanjut yuk. Yuk. Apa ini? Kembalikan jati diri bangsa. Wah, ini bener nih kayaknya. Ntar lo, dengan membiasakan makan dan minum memakai tangan kanan. Aduh, bium. Tapi itu bagus. Itu bagus. Dimulai dari hal yang sederhana. Betul, hal yang simpel. Very good. Sana and corpore sana. Tetapi bro. Yang namanya mempromosikan diri sendiri untuk supaya bisa dilihat orang banyak, untuk supaya bisa dicoblos, tidak hanya lewat media, tapi juga lewat spanduk. Itu untuk kampanye, bro. Kampanye? Kampanye itu, bro. Kan lo main spanduk. Kampanye itu, bro, adalah ketika saudara tertua lo tidur gitu di perjalanan, lo bangunin. Kampanye. Kak, nyampe. Buset. Mas Dana. Ya, komentar samanya juga aku usaha. Aku salah apa? Salah-salah, jelasan orang-orang. Oke, coba kita lihat ini salah satu spanduk kampanye caleg-caleg tersebut. Jaga pemilu tetap damai, kecuali kalau saya nanti kalah. Ya. Kenapa provokasi terselubung? Cie yang bakal bikin rusuh, Cie. Jagoan banget nih. Iya, ya, itu tadi salah satu spanduk ya. Spanduk kampanye. Kalau saya, spanduk. Spanduk itu bro. Aduh. Spanduk itu adalah ketika lu lagi mandi. Babe rewel banget. Spanduk. Apa? Spanduk. Gitu. Walah. Jauh. Maksa. Iya. Jadi bro, iya, bro, dalam kejadian pemilu ternyata ada satu insiden ya bahwa pemilu. DPT itu diisi oleh nama-nama hantu. Tahu DPT kan? Oh. DPT, jangan dibalik. Kalau dibalik, TPD. Ini ada kejadian diisi oleh nama-nama hantu. Boong ah. Bener. Ini bercanda gak sih? Bener. Mana-mana bunyi. Mari kita lihat. Kuntilanak. Kuntilanak, pocong, demit, vampir. Buset. Tempat lain di kuburan. Iya. Deminya pakai hak. Demit. Demit ini bro. Iya bro. Ada nama belakang dan nama depannya. Apa tuh? Ini kan demit nama tengahnya. Dia nggak daftarin nama depan dan belakangnya. Apa tuh? Nama depannya dan nama belakangnya waktu. Dan demit waktu. Yang berguli di sampingmu. Tapi bro, ya. Dan Dude and Dude juga seneng ya, apa namanya syuting dokumen gini karena banyak demit. Apa? Dede imit. Iyalah. Coba disorot dede-dedenya dulu mukanya. Dede imit. Yuk lanjut yuk. Oke, jadi ternyata bro. Iya bro. Spanduk dan baliho tidak hanya digunakan untuk kepentingan pemilu, tetapi juga yang lain seperti yang berikut ini. Mas, jangan ngebut dong. Adik takut nih, ya ampun. Itu, bro. Hah? Itu komunikasi apa sih, bro? Nggak tahu. Mari kita lihat spanduk yang berikutnya. Awas. Sudah ada anjing berani menggigit ketua RT. Terus kenapa? Karena, bro. Emang anjing tahu itu ketua RT. Karena, bro, sebelumnya ini ketua RT-nya sering ke rumah terus gigit-gigitin orang, bro. Dibalas sama anjingnya. Yeah.
Dalam otaknya dipikir itu lucu. Padahal tidak, coba ya ilahnya. Mas Danang. Iya. Menurut gue dan teman-teman kayalan gue itu lucu. Ya, udah, yuk lanjut yuk. Ini ada baliho lagi nih. Apa ini? Dijual cepat tuyul. Aduh. Tuyulnya pakai baju penipin. Lah iya benar. Tuyul dari Gunung Kawi, maaf tanpa perantara. Siapa yang mau jadi perantara tuyul? Oh, ini lagi pula juga bohong nih, tuyul mana bisa difoto? Iya benar. Ya itu tadi kan cara promosi caleg-caleg kan. Yeah. Pakai spanduk, pakai baliho, pakai dan segala macam segala. Kok promosi pakai baju ketat banget sih, Pak? Hah? Spanduk, spandex. Iya, sorry. Kurang. Iya, namanya juga. Boleh saya lanjutkan? Iya, boleh. Itu kan cara-cara caleg. Yeah. Kalau menurut saya, caleg itu cuma butuh satu. Apa? Butuh jari. Kok butuh jari? Caleg, acolek. Iya. Yeah. Caleg itu, Bro. Yeah. Semua orang bisa caleg. Kenapa? Cara melek nih gini nih. Iya, gitu dong. Aduh, aku lucu banget loh. Aduh. Di segmen ini aku lucu banget. Aduh. Terima kasih teman-teman hayalanku ya. Aduh. Kata teman-teman hayal gue, keluarin bro. Caleg, cara melek. Dan lagi zoom, caleg, cara melek. Iya lagi. Aduh, udah yuk kalau begitu ya, komentar. Bener kan, jangan ditonton lah untuk apa nonton acara ini. Segmen berikutnya juga jangan ditonton. Jangan. Makanya jangan sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya dari The Comment. Gak perlu ada joget-jogetnya bebas, hey! Ampla ample la li la la la. 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 Ini lagu gak ada liriknya, cuma ampla ample la la la. Gampang kok, ayo kamu bisa. Ampla ample la li la la la. 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 Ampla ample la